sobat. Sekarang aku udah ada di Tristar Culinary Institute Surabaya tuh. Nah, aku kesini mau ikut belajar mengukir buah atau fruit carving. Nah, langsung kita tanya aja yuk. Yuk. Mbak, kalau kelas fruit carving itu di mana? Ada di lantai 2, nanti di ruang kuning ada di warna putih, nanti mbaknya bisa langsung masuk ke sana. Terima kasih, yuk sobat. Rahwel mau ajak sobat semua belajar membuat hiasan dari buah alias fruit carving. Halo bapak. Halo. Halo ya. Rahwel. Pak, ini fruit carving ya pak ya? Iya. Wow, bagus banget ya. Keren. Nah ini bapak lagi ngajarin kakak-kakaknya? Iya, ini tadi lagi ngajarin mahasiswa. Kenalin nih sobat kolik, Pak Oce, dosen fruit carving di sini. Pak, Rahwel mau dong pak diajarin fruit carving. Boleh. Nanti kita akan membuat ikan. Ikan? Biasanya ikan di laut, nanti di atas dapur. Dapur, oh siap. Oke, langsung kita buat, Pak. Oke, yuk kita langsung buat. Rahwel mau diajarin membuat ikan dari pepaya. Jadi media kita untuk kali ini adalah menggunakan pepaya ya. Pepaya, oke. Pak, langsung kita buat aja. Dalam carving, dikenal pisau khusus yang disebut carving knife, yaitu pisau kecil yang melengkung ujungnya. Ada juga paring knife, seperti yang akan kita gunakan ini. Paring knife adalah pisau kecil yang biasa digunakan untuk memotong sesuatu yang kecil juga. Tapi kalau kalian nggak punya pisau yang seperti ini, bisa kok pakai pisau yang lain. Yang penting ujungnya lancip dan tajam. Gimana pak? Kita mulai dari bagian paling tengah ya. Untuk pembuatan ikan itu adalah bagian mulut. Potong bagian depannya untuk membentuk. Pertama mulut. Kita buat dulu bentuk mulut ikannya ya sobat kolik. Di bagian ujung pepaya, kita buat cekungan berbentuk segitiga seperti ini. Kemudian kita membuat bagian mata. Selanjutnya, kita buat bentuk mata dan insang ikan. Sedikit susah, tapi harus bisa. Kita lihat nanti jadi. Setelah mata dan insang kita buat, selanjutnya kita buat dimensi untuk memunculkan bentuknya. Caranya, kita buat cekungan sesuai dengan garis yang kita buat tadi. Pak, kalau misalnya fruit carving ini udah jadi, itu biasanya dibuat apa? Biasanya untuk hiasan ya. Untuk hiasan. Mereka ada dalam dua bentuk. Mm-hmm. Ada yang disebut dengan showpiece, dan hiasan buah yang bentuknya besar, bisa digabungkan menjadi satu. Tapi ini bisa dimakan kan pak? Bisa. Udah bikin lama-lama terus dimakan. Sebel itu pastinya. Kan sayang banget ya kalau nggak dimakan. Nah, selanjutnya kita buat badan ikannya. Kemudian bentuk bagian pangkal pepaya menjadi ekornya. Selanjutnya buat sirip ikan di bagian kanan dan kiri badannya. Dulu begini, terus baru kita ambil sekarang gini. Nah, sekarang kita akan membuat sisiknya. Terakhir, tinggal kita bentuk sisiknya deh sobat kolik. Pertama, kita bentuk lengkungan setengah lingkaran dari depan sampai belakang badan. Sekarang kita tinggal nanti pembentukan dimensinya. Pembentukan dimensinya. Supaya sisik ini kelihatan lebih yang menonjol. Oh, oke. Okay. Ini ikan. Ini bikin apa pak? Itu bikin barong. Barong? Hah gimana kakak-kakak? Susah? Lumayan. Bikin ikan aja Rahwel susah apalagi barong. Lumayan. Pak, selanjutnya? Selanjutnya kita munculkan dimensi dari sisik ikannya sobat kolik. Caranya buat cekungan di bagian atas lengkungan yang kita buat tadi. Hah sobat sekarang aku lagi buat sisiknya. Ini harus benar-benar telaten banget. Jadinya kayak gini. Oke, sisiknya kayak gini. Ini nggak tahu sama kayak bapak atau enggak. Kita lihat nanti. Oh iya, sobat kolik. Membuat fruit carving itu butuh kesabaran dan ketelatenan. Dan juga jiwa seni yang tinggi loh. Nah, ini dia. Aku lihat. Ya, ciripnya. Udah mirip banget kan? Coba pak, liatin pak. Sama kan? Oh, sama banget. Sama lah. Belum, butut ya pak ya? Oh iya. Butut ya, kita lihat. Pasti sama banget. Sekarang kita tinggal membuat sirip bagian atasnya. Nah, untuk sentuhan terakhirnya, kita buat sirip ikan bagian atas. Kita gunakan sisa potongan pepaya yang masih lebar. Lalu ditancapkan menggunakan tusuk gigi di bagian punggung ikannya. Dan jadi deh ikan pepaya kita. Ini udah pak ya? Udah. Nah, ini sobat, lihat. Ini bagusan. Ini punya Rahwel, bagus apa enggak? Wah, geleng-geleng. Nggak bener banget. Oke, sekarang punya bapak. Nih, pasti ngangguk-ngangguk. Bagus nggak? Tuh,
kan sensitif nih kayaknya sobat sama Rakuel nih. Nah, sobat, kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Abis ini Rakuel mau ketemu sama teman-teman Shuffle Dance, teman-teman Rakuel. Hai, nih, aku bawain buah buat kalian. Buah apa ya? Nah, tadi Rakuel abis belajar food carving. Ikannya kayak mama. Wah, masak ikan buatan Rakuel dibilang ngantuk. Namanya juga masih belajar kan, Sobat Kolik? Sekarang kita makan ikan pepayanya nih. Ayo, kita makan. Sambil dulu. Iyalah, kan di dalam pepaya itu ada vitamin A sama vitamin C yang bagus banget buat tubuh kita. Sama buat melancarkan apa? Pencernaan. Segar ya. Jadi rencananya abis dari food carving itu, Rakuel mau ke teman-teman Shuffle Dance. Boleh, boleh. Mau ikut nggak? Mau dong. Mau. Shuffle Dance? Oke. Ayo. Yuk. Rizky Milemo Jabar, ya gak tolol di biri. Mau buat si wako. Hai, halo. Apa kabar? Halo. Wow. Kalian lagi pada latihan ya? Iya. Oh ya, teman-teman Rakuel yang ini paling bisa dance juga loh. Oh ya? Dia tahu? Bisa? Bisa dong. Oh, oke, silakan. Kalian pasti tahu dong Shuffle Dance. Shuffle Dance adalah tarian yang menitikberatkan pada gerakan kaki dan tumit, sehingga terlihat menempel di lantai atau seperti menyeret kaki. Tarian ini mirip dengan gerakan moonwalk Michael Jackson. Shuffle Dance ini berasal dari Melbourne, Australia, Sobat Kolik. Di Indonesia sendiri, Shuffle Dance sedang marak dan telah banyak loh komunitasnya seperti teman-teman Rakuel di Surabaya ini. Jawan aja. Ya, sobat, teman-teman aku udah pada lapar. Sekarang, ayo kita masak ya. Ayo kita masak. Ada di Koarma Tim Surabaya. Rakuel mau masakin buat mereka nih sobat. Oke oke. Siap ya. Oke. Dah. Ya sobat, sekarang Rakuel mau masakin mereka. Nah menunya itu ikan remot fantasi. Wow. Nah langsung Rakuel kenalin bahan-bahannya ya. Di sini ada ikan kakap, terus ada tepung terigu, ada telur, ada tepung maizena, ada garam, ada merica. Sama ada tepung roti. Langsung kita adonin dulu. Tapi sebelumnya pakai hand glove dulu. Hai Sobat Kolik. Kali ini Rakuel masak di dalam markas TNI Angkatan Laut di Surabaya. Udah siap. Wah, tentara-tentaranya udah siap nih sobat. Buat naik ke kapal mau ke Maluku Utara. Oke, udah kita ambil. Pertama kita ambil ikan kakap. Kira-kira sebanyak 500 gram. Ikan kakapnya ini udah digiling halus ya. Terus kita kasih tepung maizena 100 gram, itu kira-kira 10 sendok makan. Terus kita kasih satu telur aja. Oke, langsung kita kasih, kita beri garam setengah sendok teh ya sobat. Tambahkan garam dan merica secukupnya. Langsung kita aduk. Setelah itu kita aduk sampai rata deh. Oh ya, kenapa Rakuel pakai tepung maizena? Itu supaya teksturnya lebih lembut, sobat. Ini terus kita aduk sampai rata, sampai tepungnya merata. Oh ya, ikan kakapnya ini udah kita giling ya, sobat. Mereka kayak udah kelaparan ya tadi. Udah main shuffle bareng-bareng Rakuel. Terus bentar aku masakin. Oke. Udah rata kayak gini, sobat. Udah rata. Nah, sekarang tinggal kita bentuk sesuai selera. Kita bentuk
Nah ini kita bentuknya pipih aja ya sobat, supaya nanti pas digorengnya itu cepat matang dan merata matangnya. Yap. Hah? Belum, ini baru lagi mau di... Kita bantuin nggak? Bantuin? Nggak usah deh. Kalian mau ngeracukin Rahwel. Gih, main lagi. Ya, boleh. Oke, lagi. Sampai habis adonannya. Ayo yang kompak dong. Bisa kalah sama Rakwal. Dia ngajarin Rakwal loh, sobat. Sekarang tinggal kita panir, tapi sebelumnya kita kocok telur dulu. Ah. Nanti kalau misalnya kurang, ditambah lagi aja sobat. Kalau misalnya mau bikin porsi banyak. Kita aduk. Pertama, adonannya kita cemplungin ke... Adonan kita baluri tepung terigu. Kemudian dicelupkan ke dalam kocokan telur. Habis terus langsung ke panir. Lalu dilapisi dengan tepung roti. Sabar teman-temanku yang baik. Tapi ikan itu bisa kalian ganti kok sobat. Misalnya mau ikan bandeng atau apa. Yang penting seafood, daging juga bisa, daging ayam juga bisa. Fungsi tepung terigunya untuk mempertebal lapisan kulitnya sobat kolik. Kalau telur, agar tepung roti menempel di seluruh permukaan adonan. Ambil minyak dulu. Nah, ini dia minyaknya. Oke deh, selanjutnya kita goreng nih. Oke, kita tunggu sampai minyaknya itu panas, sobat. Ya, lama banget sih, dari jauh baru mau goreng. Kita tunggu di sana ya, Kel. Tunggu di sana dulu ya. Siap. Oke, dah. Ha. Ini sampai kecoklatan ya, sobat. Oke. Oh ya, untuk apinya itu jangan terlalu besar ya sobat, tapi kecil aja. Tuh, supaya dalamnya itu matang sama luarnya itu nggak terlalu gosong gitu. Warnanya sudah kecoklatan, sekarang kita angkat. Wow. Udah matang segini teman-teman, Rahwal juga belum datang. Kita terusin sini. Udah, ini kayak cukup. Sekarang Rahwal mau bikin hiasannya dulu. Oke sobat kolik, tadi kan Rahwel udah belajar fruit carving. Sekarang waktunya Rahwel praktekin nih. Sekarang Rahwel pakai tomat ya. Kupas kulit tomat tipis-tipis seperti ini. Siap. Oke. Dah. Rahwel bentuk dulu. Lalu bentuk melingkar sampai membentuk seperti bunga mawar. Ya. Nah, kayak gini sobat bunganya. Oke, bunganya udah jadi. Untuk sekarang, penyajiannya, kita hias menggunakan selada dan garnish dari tomat yang Rahwel bikin tadi. Terus tambahkan sedikit potongan lemon biar warnanya lebih cantik. Tinggal kita taruh ikannya yang udah selesai kita goreng. Nah, yang terakhir, tata ikan remetnya di tengah piring. Ini dia. Udah jadi sobat. Ikan remet fantasi. Tuh. Pastinya enak banget dan kalian pasti suka banget. Siap. Oke, kalau cuma makanan doang pasti nanti kalian serat. Jadi kita bikin minumannya. Nah, minumannya itu namanya Pingo Squash. Oh, tapi sebelumnya kita beresin dulu. Udah siap kita buat minumannya, menunya itu Pingo Squash. Langsung kita buat ya sobat. Sama kita ambil shakernya dulu. Nah ini kita pakai konsentrat sari mangga. Pertama kita tuang konsentrat sari mangga ke dalam shakernya. Ya, tuang. Ini Rafa pakai takaran minuman. Nah ini namanya jigger sobat. Jadi kalau ini kan ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang ini itu 1 oz, yang ini 1/2 oz. Nah, Rahwal mau pakai 2 oz itu berarti 4 sendok makan.
Oh iya, jigger ini adalah alat khusus untuk bartending, alias meracik minuman. Ukurannya menggunakan satuan oz sobat kolik. Kalau kalian nggak punya jigger, bisa kok diukur menggunakan sendok makan. Satu oz rata-rata sama dengan 2 sendok makan sobat kolik. Gampang kan? Gop. Oh ya sobat, kalau konsentrat sari mangga atau nanas ini banyak banget di supermarket itu ada. Tapi kalau misalnya sobat mau bikin sendiri, itu bisa pakai mangga, kita jus, terus dikasih air sedikit sama gula. Itu udah jadi konsentrat sari mangga atau nanas gitu. Oke deh, selanjutnya kita tambahkan grenadin sirup sebanyak setengah oz atau 1 sendok makan. Setengah oz itu 1 sendok makan. Kita tuang. Lalu tambahkan es batu. Selain biar dingin, tentunya es batu ini juga berfungsi untuk mencampur semua bahan minuman supaya rata. Oh iya, cukup menggunakan 3 butir es batu ya, supaya kekentalannya pas. Baru kita shake. Alright, udah. Kita kocoknya cukup. Ya, sekarang kita kasih es dulu gelasnya. Cukup 3 juga ya, sobat. 2, 3. Oke, terus kita tuang. Oke, udah. Sekarang kita kasih air sodanya. Yang terakhir kita fill up dengan air soda. Oh, yang satunya. Jadi deh Pingo Squeeze-nya. Nah, biar lebih menarik, kita tambahkan hiasan atau garnish di gelasnya ya, Sobat Kolik. Kali ini, Rafael pakai buah nanas dan cherry. Keren kan? Wah, Sobat. Tentara-tentara kita udah siap ke Maluku untuk bertugas. Tuh mereka ada-ada dan mereka itu di Maluku sampai berbulan-bulan loh, Sobat. Bahkan bertahun-tahun ninggalin keluarganya. Keren banget. Udah bunyi, yeay. Semangat. Ini udah berangkat ke Maluku dan biasanya sobat, semangatnya mereka itu Jales Viva Jaya Mahe. Wah, itu. TNI AL itu semboyannya sobat. Artinya di laut tetap jaya. Selamat bertugas. Tentaranya udah ke Maluku. Makanannya udah jadi. Tuh. Kan jadi. Udah dong, udah nih. Enak. Udah, eh cobain. Kalian haus enggak lapar? Haus sih. Udah, ya. Cobain. Harus bilang enak ya lu. Ya enggak, cobain. Mantap. Enak, iya apa? Rasanya ada apa? Mangganya kerasa banget ya. Terus? Ini banyak vitamin C-nya nih. Iya betul banget, banyak vitamin C-nya yang bagus buat stamina kita. Stamina kalian juga. Terus dinginnya, segernya juga mantap banget. Okel, makanannya banyak banget tuh. Mending kita kasih buat tentara-tentara yang ada di sini kan? Ide bagus, boleh. Kamu teman pintar loh. Kita kasih ya. Yuk, kita bawa. Ayo sobat. Kita ke sini sini. Yuk. Abdul Halim Perdana Kusuma ini adalah KRI yang beberapa waktu lalu menyelamatkan Sandra di Somalia, Sobat Kolik. Modelnya kayak ini ya. Nugget ya. Iya.
Enak ya? Enak. Yang ngajarin siapa nih? Aku dong, Pak. Masak sendiri, Pak. Yang bener. Iya. Iya dong. Enak? Enak ya? Makanannya ya? Enak, enak. Minumannya segar. Segar banget. Jadi saatnya kita bilang apa sama sobat? Makan sehat, pasti bisa.